Jumpa lagi dengan Bunda Syabniar. Udah lama banget gak bikin video. Nah, ini aku mau bikin video ngajarin anak-anak buat bolu pandan ya guys. Ikutin videonya sampai habis ya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Nah, hari ini kami mau buat camilan bolu. Nah, ini anak-anaknya, anak-anak aku sama teman-temannya anak aku mau bikin bolu untuk dijual ke sekolah. Jadi mereka ada latihan perdagangan ya, guys ya. Nah, ini kita akan buat bolu ya. Ini bahan-bahannya ya, Bun. Kita menggunakan tepung, ada SP, ada gula, ada susunya, ada seres ya, ada telurnya. Tuh ya, kita juga menggunakan ini. Jadi kita bikin apa ini? Bolu, bolu pandan. Ya, bolu pandan, ada juga maizenanya ya. Tuh. Jadi banyak ya. Nah, ini kita pakai palmia ya. Jadi ini kami mau buat dua loyang. Satu loyangnya untuk dijual, satu loyangnya untuk tuan rumah. Ya. Oke, udah dipersiapkan sama anak-anaknya semua. Kita mulai guys ya. Nah, ini lagi mecahin telurnya 6 biji ke sini ya. Kita menggunakan 10 telur. 6-nya utuh, 4 kuningnya aja. Ingat Bang, berapa itu ya. Sudah? 4. 4. Dua lagi. 4. 5. 5. 6. Itu lagi 6, satu lagi nih. 6. Wah, ini tukang pecahkan telur orang. Nah, ini Kelvin nuangin SP-nya 2 sendok teh. Kerok Bang ya. Tengah Bang masukkan. Tengah. Ya. Biar tangan siapa ngerokkan. Ya, udah pas? Ya, Bu. Nah, ini 10 telur, 6 utuh, 4 kuningnya aja. Ayo kita kocok ya. Ngocok telurnya. Coba hidupkan satu-satu dulu. Iya, Bu. Ya. Tarik ya. Tarik, iya. Tambah lagi speednya. Tambah lagi jumlah apanya. Jangan diangkat ya. Jangan diangkat ya. Libran mana ini yang ikut? Harusnya dia ini. Dah mau gantian. Ini baru kita masukkan tepung. Masukkan sedikit demi sedikit ya Bang. Nah, aduk Bang. Aduk. Terus sampai habis ya. Searah ya Bang, searah. Arahnya sama aja. Kita kecilkan lagi ya Bang. Mak mati pula aja. Susu sasetnya ya. Mau pakai susu bubuk juga bisa. Ini sekitar 50 gram. Ini karena dua loyang. Kita masukkan 2 bungkus. Dan mentega cair. Iya. Semua ya, Bang. Sambil diaduk, Bang. Tuh ya. Kan pastanya sekitar 2 sendok. Iya, karena kita buat bolu ini pandan hijau. Pandan hijau. Satu sendok dulu. Aduk rata, Bang. Ya, pelan-pelan aduknya, jangan gitu. Ya, terus. Iyalah. Terus. Ayo Bang, gini terus. Jangan. Halo, guys. Halo, guys. Jadi dituang. Aduh. Ini. Hai. Aduk, jangan ambil. Rata-rata. Enggak usah pakai itu. Rata-ratakan aja. Rata-ratakan terus. Nanti pecah.
kuahnya udah kita masukin sampai matang. Ini kan penampakan yang udah matang ya. Inilah hasil kerja anak-anak dari tadi sampai sekarang. Ini udah dioles sama Seres. Nah, ini coba aku potong-potong dulu ya gimana hasil teksturnya. Nah, ini teksturnya lembut, halus ya. Yang mau resepnya boleh komen tulis komentar di kolom komentar ya, Bun. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Makasih.